Have a toast to the good life. Suicide before you see this in front of my eyes. Me and my baby, we gon' be alright. We gon' have a good life. Masih di suasana Ramadan pemirsa ya. Bagaimana ini puasa hari keberapa ya ini ya? Kayaknya ini 15 nih kayaknya ya. Ini ibarat kata udah setengah jalan lah kita perjalanan di bulan Ramadan. Jadi harus tetap semangat. Pokoknya jangan sampai pada lunglai ya. Tenang aja di sini kita temenin. Kalau kalian pada udah pada lunglai, jangan lupa nonton video gue biar kebus lagi ya. Dan juga di share ke teman-teman kalian karena kita udah hampir ke 300.000 subscriber. Oh my god. Bapak gue kayaknya tuh dorong-dorong bangku. Aduh nih. Ini kalau bunyi ngakuk-ngakuk bukan gue kentut ya. Ini apa, cagakan kaki. Karena saya kan kakinya imut ya, tweety. Jadi mesti dicagak. Tuh. Tau gak mau nyangka kaki gue pakai apa? Tuh. Kursinya ponakan gue buat cagakan kaki. Halo pemirsa, hari ini kita bakal ngebahas satu barang lagi yang lagi viral pemirsa ya. Sama nih kira-kira ya, sama barang yang kemarin. Kayaknya kemarin tuh kalian pada excited banget dan juga pada senang gue bikin video yang kayak gitu. Jadi bagi kalian yang pengen nyobain produk ini atau mau beli, kalian bisa ngecek dulu video-video gue. Karena gue kebanyakan bikin video tentang barang-barang yang lagi nge-in, yang lagi nge hype banget gitu pemirsa. Di gue gak cocok, mungkin di kalian bisa cocok sih. Cuman ya ini opini dari gue sendiri ya kan. Kalian aja kalian mau lihat dulu. Gue sebagai korban. Biasaan sih lu ya, senangnya gue jadi korban. Heran banget gue. Ini dia barangnya pemirsa, masih di bubble wrap. Kita buka dengan seksama ya. Bisa kelihatan lah ya dari luar nih. Bagi yang pada udah request di video sebelumnya, karena kan gue bacain video-video gue tuh selalu gue bacain komennya. Dan ada yang minta dibikinin review barang ini pemirsa. Ini adalah buset gede banget. Ini kayak apa, refillnya saus Blibis tuh, tau gak? Gede banget. Ini adalah salicylic acid ice cream mask pemirsa. Tuh kayak gini pemirsa. Ini tampak dari belakangnya kayak gini. Semuanya tulisan Cina. Ini gue tau nih Cina tulisannya, bukan Korea ya gak? Tuh coba nih yang pada pinter bahasa Korea. Salah ya, harusnya pada pinter bahasa Cina ya. Tuh. Ini bahasa Cina kan, Mandarin ya. Dan ini katanya sama kayak yang si green mask yang kemarin gue pakai. Oh tenang aja ya pemirsa ya. Mungkin kalian pada mikir, ya Allah kak, itu kan editan, itu kan nih. Gue tahu apa namanya, video yang mereka bikin pas buat promosinya itu adalah kayak editan. Tapi gue pengen nyobain aja sensasinya gimana. Mungkin cacing-cacing tanah di muka gue gak keluar. Cuman ya mungkin muka gue jadi mulus atau gimana gitu kan. Coba kita lihat nih dari tempat gue beli ya, biar bisa kelihatan sebenarnya tuh fungsi dan tujuannya tuh apa sih. Jadi segini itu isinya 300 ml pemirsa. Terus bahan utamanya, ini gue baca ya, karena ini semuanya pakai tulisan bahasa Cina, jadi saya kurang paham gitu ya. Bahan utamanya adalah sentera asiatica, keseimbangan air dan minyak, bersih pori-pori, deposit memperbaiki kulit kering. Aduh, ini bahasanya bahasa kayak translate di apa tuh, bahasa Inggris ditranslatein. Jadi warawiri artinya ekstrak lidah buaya, pelembab dan memperbaiki pelembab dan halus. Efek 1, mengusir gelap kulit, tuh kan. Mencerahkan dan memutihkan. 2, ramah kulit dan juga lingkungan. Nah, lu, mengencangkan pori-pori dan elastis kulit putih. Expire 3 tahun. Ya Allah, gue pusing, gue yang baca, gue yang pusing ini artiannya. Nih, jangan kalian kira gue kemakan sama iklan ya. Kali ini, Anda benar. Gak jadi gini pemirsa. Gue tuh orangnya seneng banget ngebahas hal-hal yang lagi rame di internet. Mau itu benar, mau itu enggak, ya udah gue beli. Ya asal muat di kantong gue gitu ya. Ya gak ada salahnya gitu gue cobain ya kan. Karena lagi rame banget. Dan juga karena iklannya diulang-ulang, jadi kemakan iklan pala gue lagi nih. Sebelum gue pakai, gue pengen nyobain pakai ini nih alat gue. Apa yang namanya? Mikroskop. Karena gue ngerasa nih kayaknya hidung gue kayak ada ekosistem baru nih pemirsa. Nah oke, ini adalah kulit gue pemirsa. Jadi kulit gue itu kayak ganda campuran gitu, antara berminyak sama ada kering. Nah ini bagian bawah mata ini emang lebih ke kering, lebih tandus gitu ya. Ini muka gue begini, oh darah hidung. Nah tuh, yang ngefans sama hidung gue, mana suaranya tuh? Kayaknya kok hidung gue berbulu ya? Kalo dilihat-lihat kok warna bulu gue hitam putih ya, kayak zebra. Tuh, udah
sih, bulu gue tuh ada yang warna hitam, ada yang warna putih gitu, kayak zebra. Kemarin pas gue nyok, aduh apaan ini? Menang layang ada di kemarin sih. Ya Allah, nunggu bulu gue sampe keriting. Wah, ntar gue sisir deh. Ya pokoknya beginilah ya, kayaknya lebih seru kalau nanti dipakai buat nyambutin itu komedo. Ada pemirsa nanti kontennya. Dan sekarang, mari kita coba. Mari kita coba. Oke, ini kita buka ya pemirsa. Set. Ini kalau gak salah ada yang kemasan kecilnya sih, cuman karena nanggung gitu ya, gue ngerasa kayak nanggung aja gitu harganya. Yang gede, ukuran gede sama ukuran kecilnya cuma beda dikit, jadi ya udahlah gue beli aja yang gede gitu. Terus baunya kayak timun tau gak? Kita pencet pemirsa. Oh kayak ini ya, aloe vera ya. Dingin banget. Apakah karena dinginnya itu jadi sensasi dinginnya gitu, jadi bikin dia dibilang kayak es krim. Nah itu kenapa dibilang es krim ya? Kelihatannya gitu, jadi langsung kayak cair gitu, apa dia water base ya? Wanginya tuh kayak apa ya? Kayak ada bau-bau timunnya, tapi kayak ada wangi... Oh! Itu! Ini! Nih, kalau kalian tahu yang ada wangi bengkoang, timun. Nah, ini kayak wangi timunnya. Oke, kita coba di... Ini main gue tuang aja nih, kayak ceret. Aduh, kayaknya kebanyakan. Maafin ya pemirsa, tolong jangan diikuti ya yang kayak begini ya. Ini sampe bleber-bleber ke mulut. Kayak, mohon maaf ya kalau mengusik kekusyuan kalian saat berpuasa ya. Gue tuh, gue kesel gitu pemirsa, ada ya orang advertisingnya kayak gini gitu. Nah pemirsa, kita tunggu sampai 15 menit ya. Kita tinggalin nih, biarin kita tinggalin. Nih, coba gue lap nih ya. Apakah dia bisa ngeblur kayak yang dijanjiin apa enggak? Dan tarang, enggak ada. Jerawat gue juga masih di situ-situ aja. Ini gue pakai banyak banget. Kita bersihin ya. Tuh, wow. Wow, mencilap. Ini kotor-kotorin kerudung gue doang. Ada yang nyesel enggak sih nonton video gue? Enggak ada pemirsa ya hasilnya. Nihil ya. Yang ada muka gue tuh nyemek-nyemek udah kayak bami Banyumas. Gue gak paham kenapa dinamainnya es krim ya. Apa emang harus lebih dari sekali gitu dipakainya? Cuman di videonya, kalau emang harus lebih dari sekali, harusnya di videonya apa namanya ya, gak kayak begitu-begitu banget nih, gak kayak begini gitu ya pemirsa. Gue jadi sebel. Sampai masuk ke mulut nih, jangan sampai gue batal puasa gara-gara nih barang nih. Dan nih kita lihat ya, kira-kira ada gak efeknya di muka gue kalau misalnya jadi lembab atau teksturnya jadi, oh wow, wow. Itu apa ya? Sumur tua. Nah, ini komedo gue kayaknya udah pada ranum-ranum nih. Siap-siap ya, next video nanti bakal gue panen. Beginilah pemirsa ya, sehari-harian saya lah jadi bahan percobaan. Untung aja bukan bahan percobaan nuklir. Jadi ya udah pemirsa, itu dia untuk hari ini ya. Bisa dapat faedahnya ya, kira-kira kalian jadi beli atau enggak. Kalau mau beli ya coba ditonton lagi, diulang lagi video gue dari awal. Jadi pemirsa, itu dia untuk hari ini. Terima kasih di Asiin. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik bell notification. Ada sudah subscribe. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bye.